Fenomena alam tak biasa tertangkap oleh kamera ponsel warga pada Selasa 17 November 2020. Fenomena alam itu memperlihatkan sebuah awan berbentuk bak asap ledakan nuklir yang muncul di langit Bandung. Bahkan di dalam awan itu terpotret kilat yang menyambar. Fenomena awan tersebut terpotret oleh warga asal Jatihandap, Kabupaten Bandung bernama Dinardi. Ia berhasil menangkap fenomena alam tersebut melalui kamera ponselnya. Dinardi bercerita, saat itu dirinya sedang bersantai di kawasan Bandung Utara bersama teman-temannya sedang menikmati pemandangan alam Bandung. Namun saat sore hari, dirinya melihat sebuah awan berbentuk aneh di langit sekitaran Bandung Timur Manglayan. Dinardi mengaku saat malam harinya awan tersebut masih ada, namun ditambah dengan kilat petir di gumpalan awan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa adanya awan itu sudah berlangsung seminggu belakangan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Indonesia Update hari ini. Nantikan informasi menarik dan populer lain di program Indonesia Update setiap hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Terus terapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Nila Irda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!